Untuk perkembangan cuaca seluruh negara, langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya, Rashdam Amirul Ashraf Roslan. Baiklah, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin telah pun bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh yang demikian, tiada amaran angin kencang dan laut bukan dikeluarkan oleh jabatan kami buat masa ini. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada petang ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan tempat melibatkan hampir kesemua negeri di semenanjung Malaysia, terutamanya di bahagian pedalaman dan pantai timur semenanjung. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat masih lagi berlaku melibatkan hampir kesemua bahagian di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Bintulu, Kapit, Sibu dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baiklah, pada sebelah malam pula, Met Malaysia menjangkakan hujan masih lagi berlaku yang mana ianya lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan pantai barat semenanjung, termasuklah di hampir kesemua bahagian di Sabah serta di sekitar bahagian pedalaman Sarawak. Oleh itu, dinasihatkan kepada semua agar sentiasa waspada serta peka dan cakna dengan keadaan cuaca semasa. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.